Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke, jadi di video ini saya mau kasih tahu ke kalian semuanya mengenai alasan saya waktu itu isi atau ganti oli menggunakan oli Top One Sensation. Jadi di video sebelumnya saya beri tutorial bagaimana cara mengisi oli atau mengganti oli di mobil Honda City Z. Jadi yang belum nonton silakan tonton dulu videonya supaya nanti nyambung. Nah, jadi di video ini saya akan share ke kalian semuanya bagaimana impresi dan juga alasan saya kenapa saya pilih oli ini untuk mengganti atau untuk oli mobil saya. Terus kelebihannya apa aja sih ini oli? Tapi sebelumnya yang baru mampir di channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komentar serta nyalakan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan dengan update-update video terbaru dari channel ini. Oke, okay, let's do it. Ya, jadi kebetulan memang waktu itu saya sudah saatnya ganti oli ya, sekitar 6 bulan yang lalu saya ingatnya bulan Oktober kalau nggak salah itu ganti oli. Dan oli yang saya pakai pertama itu oli keluaran dari Shell ya, 1040. Tapi kenapa saya ganti? Ya oke, jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Sebelum saya waktu itu niat ganti oli, saya lihat dulu browsing-browsing ke maksudnya di internet ya, terus lihat di beberapa video ya mengenai oli-oli yang kira-kira bagus ya. Terus kenapa saya pilih ini sebagai oli pilihan saya? Dan ternyata memang ya, saya cerita sedikit teman-teman, setelah saya ganti kemarin saya pakai jalan kurang lebih ya nggak terlalu jauh lah ya, tapi sudah saya pakai jalan keliling-keliling, saya merasakan beberapa perbedaan lah dengan oli-oli sebelumnya atau mungkin sebelumnya. Memang karena baru ganti oli pasti mesin terasa lebih enak, tapi yang saya rasakan nggak tahu apakah itu benar atau nggak, apa cuma sugesti saya, tapi memang mesin terasa lebih ringan ya, lebih enteng, apa itu sugesti, tapi silakan teman-teman boleh buktikan sendirilah nanti ya, tapi ini saya cuma share cerita aja. Yang kedua, mesin terasa lebih halus, getarannya lebih halus. Itu yang saya rasakan, itu yang paling signifikan saya rasakan perbedaan sebelum dan sesudahnya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai oli ini. Jadi juga sekaligus alasan saya kenapa memilih oli Top One Sensation. Yang pertama ini adalah oli keluaran dari Top One ya. Seperti ini botolnya, Top One Sensation. Terus ada ester fortified. Sayanya 1040. Kemudian dia sudah api SN. Oke, jadi secara lengkap seperti itu. Ya ini sintetik ya, sintetik motor oil for gasoline car engines. Jadi untuk mobil bensin. Ada juga yang untuk yang solarnya. Nah, kita lihat teman-teman di sini, kalau sae teman-teman sudah paham ya, di sini mungkin teman-teman yang sudah paham mengenai sae itu adalah kekentalan oli. Jadi ukuran 10 itu winter, untuk kondisi dingin dia kekentalan 10. Kalau untuk kondisi panas dia 40. Nah, untuk Honda City Z ya, di buku manual sih sebenarnya dia bisa pakai yang lebih encer lagi ya, tapi saya pakai yang standar sedangnya aja lah ya. Jadi pakai yang 1040 aja. Jadi tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Dan dia sintetik olinya dan api SN. Jadi di sini sudah SN tuh kalau nggak salah dia sudah paling mutakhir lah ya. Dia paling update teknologinya. Jadi dia diikuti SN. Saya tidak akan bahas mengenai detail ini, tapi yang pasti dia sudah api SN dan sayanya itu 1040. Karena ada juga yang 535 kalau nggak salah, apa 530 kalau nggak salah ya. Nanti silahkan teman-teman bisa browsing sendiri. Dan ini udah sintetik seperti itu. Jumlahnya di sini 4 liter untuk 1 galon ini. Ya ini masih sisa. Jadi kemarin saya isi 3,6 liter kurang lebih ya, karena saya sambil cek di dipsticknya masih ada sisa. Jadi untuk kira-kira kalau seandainya, kan kebetulan mobil saya itu ada sedikit rembes lah di bagian karternya, belum sempat saya perbaiki. Jadi kira-kira ini bisa digunakan untuk nambah kalau memang olinya berkurang. Oke, jadi ini bentuk galonnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli ini seperti ini. Dan harga ya, untuk harga ya, jadi sebelum saya bahas mengenai alasannya harga dan saya beli di mana, saya belinya di toko online. Tapi ingat teman-teman, kita harus jeli ketika kita mau beli oli, karena oli jangan sampai kita tertipu atau sampai kita kena oli palsu, karena itu bahaya banget buat mesin kita, mesin mobil kita. Jadi
pastikan beli oli tempat yang bisa dipercaya. Kalau saya beli di toko online dan saya beli di official store. Jadi teman-teman, kalau beli, kalau bisa usahakan di official store, karena di official store sudah pasti oli yang dijual itu sudah pasti oli-oli yang asli. Seperti itu. Memang harga menurut saya, ya kalau official store dia harganya agak lebih mahal sih ya dibanding yang lainnya. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 420 kalau nggak salah, sekitar 400 lebih lah ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi kalau teman-teman mau beli di official store-nya. Oke, itu mengenai oli ini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Dan yang menjadi alasan saya sebelum memilih oli ini adalah ini sudah dilengkapi dengan ester. Ya, silakan teman-teman boleh browsing ya. Jadi saya juga belum lama browsing ya sebelum memutuskan membeli oli ini dan mengisinya atau menggantinya di mobil saya. Sebelumnya saya pakai Shell. Oke. Dan kemudian saya baca-baca mengenai apa sih ester itu. Ya, singkatnya sih seperti ini teman-teman. Ester itu adalah sebuah aditif ya yang dicampurkan di oli ini yang fungsinya adalah menjaga suhu mobil agar tetap artinya tidak terlalu panas sekali ketika bekerja ya. Yang kedua, mencegah oksidasi juga supaya oli tetap awet, juga mencegah gesekan ya pada mobil teman-teman atau mobil Honda City Z saya. Jadi itulah kenapa saya pilih oli ini sebagai oli mobil saya. Jadi nanti saya update lagi videonya setelah nanti saya mungkin pakai selama 3 atau 4 bulan ya sebelum kita ganti oli lagi. Oke teman-teman, itu aja mungkin video sharing untuk hari ini ya. Silakan tulis komentar kalian dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika belum, dan nyalakan tombol loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.